Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbury Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan memenuhi sebuah permintaan dari kolom komentar, iaitu perasaan dia ke pasangan sahnya versus perasaan dia ke kamu. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu bagaimanakah perasaan hati seseorang yang kamu fikirkan terhadap pasangan sahnya, sama ada mereka sudah bernikah ataupun belum, dan bagaimanakah pula perasaan sebenarnya ke kamu sebagai pihak ketiga. Jadi hari ini teman-teman, ini adalah readingan untuk cinta segitiga ya. Teman-teman sila maklum, sebagai seorang reader, saya tidak akan berpihak kepada sesiapa pun di sini ya. Saya akan berada di posisi neutral dan tugas saya adalah untuk menyampaikan bacaan ini sejujurnya, berlandaskan kepada taburan kad yang akan terbuka nanti. Dan sudah pastinya ya teman-teman, readingan hari ini akan menguras banyak energi. So guys, kita santai sahaja ya dan berbijaksanalah dalam menyingkapi readingan hari ini. Teman-teman, ini sepertinya akan menjadi readingan yang agak panjang. Saya berharap kamu bersabar kerana saya tidak dapat menyegerakan proses readingan ini ya. Tetapi teman-teman, saya akan cuba. Baik teman-teman, seperti biasa, ini adalah general reading ataupun bacaan umum. Readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Sila sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu masing-masing. Teman-teman, sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, kita akan terus ke pembacaan hari ini. Seperti biasa teman-teman, kita akan check dahulu ya. Siapakah dia dan bagaimanakah energi dia saat ini? Seseorang yang kamu fikirkan. Siapakah dia? Seseorang yang kamu fikirkan. Dan bagaimanakah energi si dia saat ini? Teman-teman, di sini kita ada Ten of Swords ya. Wow, belum apa-apa lagi ya teman-teman ya, kad pertama ya telah menunjukkan ya kehampaan ya ataupun beban ya daripada seseorang ini ya. Saya merasakan energi dia saat ini ya teman-teman ya. 10 pedang ya menusuk ke badannya si dia, seolah-olah dia sangat dibebani ya. Sudah pasti ya teman-teman ya, readingan hari ini ditujukan kepada cinta segitiga. Dan sudah pasti seseorang ini ya terkepit ya di tengah antara pasangan sahnya ataupun kamu sebagai pihak ketiga ya, ataupun sebagai contoh kamu mungkin wanita ya yang menonton video ini, mungkin kamu mempunyai perasaan kepada orang lain, maka readingan ini seperti kamu kepada pasangan sah kamu ataupun kepada orang ketiganya, boyfriend kamu di sini. Kamu sesuaikan saja nanti ya teman-teman. Yang pasti saya lihatkan ya, energi pertama seseorang ini yang kamu fikirkan, dia sedang dibebani. Teman-teman, seseorang yang mempunyai percintaan bersegi-segi ini ya teman-teman ya, sudah pasti melelahkan ya. Kad yang pertama ya telah menunjukkan keadaan dia yang sangat-sangat terbeban untuk beradaptasi ya dalam hubungan cinta segitiga ini. Kita lihat lagi teman-teman ya. Wow, di sini kita ada Two of Pentacles. Teman-teman, sudah pasti ya, apabila dibebani, dia pasti ya sedang juggling antara keduanya. Kamu, pihak ketiga, dan mungkin juga keluarga ya. Mungkin seseorang ini mempunyai anak-anak dan sebagainya, maka dia harus mengimbangi ya keadaan kedua-dua belah pihak. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Dan saya lihat daripada kad kedua ini ya, maka ya teman-teman ya, dalam perhubungan cinta ini banyak yang ditunda, seperti tiada kejelasan, tidak dapat memberikan kata putus kerana dia berada di tengah-tengah ya. So dia sedang dibebani dan kini sedang juggling ya, mengimbangi semua itu untuk menjaga perasaan kamu, hati kamu, dan juga untuk menjaga hati pasangan sahnya. Jika kamu adalah pasangan sahnya di sini ya, kita lihatkan lagi teman-teman ya. Siapakah dia? Seseorang yang sedang kamu fikirkan dalam readingan ataupun bacaan cinta segitiga hari ini. Baik teman-teman, di sini ada Knight of Pentacles.
bukan saja tidak ada kejelasan di dalam hubungan ini, dan jika dihadapkan kepada sebuah pilihan, seseorang ini akan mengambil masa ya untuk memutuskan ya daripada Two of Pentacles tadi. Dari sisi yang lainnya teman-teman, pergerakan dia kepada kamu, especially ya khususnya jika kamu adalah orang ketiga, akan agak lambat di sini ya teman-teman ya. Kerana sudah pasti ya teman-teman ya, ini adalah cinta segitiga, dan jika dia sudah memiliki pasangan, maka agak sukar ya untuk dia datang dengan cepat kepada kamu. Pergerakan dia di dalam perhubungan ini akan ditunda-tunda, dan pergerakan si dia ini akan lambat. Yang pasti teman-teman, kamu berdiri dengan seorang pekerja keras ya, yang sangat mengutamakan pekerjaan, kestabilan ekonomi, kestabilan keuangan dan statusnya ya. Kita lihat lagi siapakah dia ya. Queen of Cups. Teman-teman, seseorang ini ya, saat ini dia sedang galau. Sedang banyak kepusingan fikirannya. Dia sedang berpusing-pusing dalam fikirannya si dia. Dia tidak tahu ya teman-teman ya. Energi yang saya tarik daripada Queen of Cups hari ini ya, dia sangat beremosi ketika ini ya. Saat ini dia sangat beremosi, seolah-olah dia terpaksa ya, I have to please A and I have to please B. Maksud saya begini teman-teman, saya harus menjaga hati pasangan dan saya harus menjaga hati orang ketiga. Dan ini sebenarnya ya untuk satu jangka waktu ya telah membebankan dia. Telah membebankan dia. Dan saya merasakannya ada rasa berat di dalam hati si dia saat ini ya. Dan dia tidak tahu teman-teman, sangat galau. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kita lagi lihat lagi dengan jelas ya teman-teman. Siapakah dia? Wow. Teman-teman. Wow, this is amazing ya. Di sini kita ada Queen of Cups dan di sini kita ada King of Cups ya. Kamu lihat sendiri saya shuffle kad ini tadi ya. Teman-teman, ini menunjukkan ya teman-temannya. Kamu dengan si dia di sini ya. Sama ada kamu pasangan sahnya ataupun pihak ketiga, apapun kondisi kamu ya. Kamu dengan dia ada ikatan takdir ya. Seperti soulmate, lebih kepada soulmate daripada twin flames. Kamu dengan dia memang terkoneksi. Jika kamu pihak ketiga di sini ya teman-temannya, koneksi itu sangat kuat. King, queen and king bersebelahan dengan satu sama lain ya. Jika saya menarik kad queen tadi di depan, mungkin kad kedua, dan kemudian saya menarik kad king ini di sini, maka ada dipisahkan dengan kad-kad yang lain ya. Tetapi ini agak berbeza ya. Setelah saya menarik queen, keluarlah king ya. Ini menunjukkan kepada saya ya, penonton saya hari ini lebih kepada wanita yang menonton, cewek yang menonton, lebih ramai cewek yang menonton readingan ini saat ini. Dan kamu dan dia ya, di mana pun kamu, sama ada kamu adalah pasangan sah atau pihak ketiga, kamu sesuaikan saja. Yang pasti kamu dengan dia ini memang terkoneksi, belahan jiwa, cinta sejati, belongs to one and another ya. Belongs to one another maksudnya dia kepunyaan kamu, kamu kepunyaan dia. Begitu di sini ya teman-teman ya, saling memahami, saling mencintai, dan sudah pasti ada ikatan karma. Saya lebih melihatkan kepada soulmate connection daripada twin flame. Saya tak tahu mengapa kedua-dua itu ada, tapi saya lebih melihatkan kepada soulmate. Soulmate untuk sebuah jangka waktu yang panjang. Teman-teman, kita lihat lagi ya. Teman-teman, kamu boleh membantu saya dengan memfokuskan sama ada energi dia ataupun energi kamu di sini. Kita lihat lagi ya teman-temannya. Siapakah dia dan bagaimanakah energi si dia saat ini ya? Seseorang yang kamu fikirkan. Baik, teman-teman, kelihatan jelas ya, Seven of Wands. Wow, teman-teman, seseorang ini ya sedang cuba bertahan ya di dalam hubungan ini, atau cuba mempertahankan kedua-dua belah pihak ya. Pasangan sah, cinta segitiga, dia cuba mempertahankan. Seolah-olah tidak tahu ya untuk mengekalkan hubungan dengan pasangan sah atau pergi ke pihak ketiga. Yang pasti ya, obstacle. Sudah pasti ya teman-teman, cinta segitiga ini sudah pasti mempunyai halangan. Apatah lagi jika wujud perbezaan budaya, agama, usia dan sebagainya. Yang pasti halangan itu tetap halangan, sama ada dari perbezaan ataupun forbidden love, cinta terlarang. Dan hari ini, tema readingan hari ini adalah mengenai cinta segitiga. Baik teman-teman, di sini kita ada Six of Cups ya. Wow teman-teman, ini menunjukkan dia ini adalah seseorang yang kamu kenali ataupun orang dari masa lalu kamu, sama ada berkenalan dari zaman kanak-kanak, zaman sekolah, ataupun mungkin ex-worker ya,
ex-colleagues ya, orang yang pernah kamu kenali, mungkin pernah bekerja bersama ya. Kerana di sini banyak card pentacles yang menunjukkan kamu dengan dia ya, saling ya, daripada insting saya, saling memfokuskan kepada kestabilan, kestabilan keuangan, kestabilan kerjaya, masing-masing fokus. Kerana Queen and King di sini bersebelahan dengan kad yang menunjukkan dunia material ya, Two of Pentacles and Knight of Pentacles. Saya tidak pasti ya bagaimana setiap tarot reader ini mempunyai energy yang berbeza-beza, teman-teman ya. So ini cara saya melihatkan keadaan sekarang, dan saya boleh merasakan ya pada readingan hari ini ya, lebih banyak cewek yang menonton. Baik teman-teman, kita lihatkan dahulu ya. Kita sudah melihat siapakah dia di sini ya. Yang pasti dia adalah orang masa lalu kamu, dan dia seorang yang saat ini sedang kegalauan, kekacauan fikiran, begitu terbebani dan banyak mengingati ya memori-memori antara kamu dan dia di sini. Saya tidak pasti sama ada hubungan sudah berenggang ataupun sebaliknya yang menyebabkan dia begitu terbebani saat ini ya. Kegalauan fikiran cuba mengimbangi, ada penundaan, pergerakan dia sudah tentu lambat. Dan di sini kamu lihat sendiri ya, Queen and King of Cups ya, yang menunjukkan kamu berdua adalah sehati sejiwa. Dan di sini sudah pasti ya, cinta segitiga yang memiliki halangan. Baik teman-teman, kita lihatkan seterusnya. Bagaimanakah kondisi hubungan dia ke pasangan sahnya dahulu ya. Kita lihat dulu bagaimanakah kondisi hubungan dia ke pasangan sahnya saat ini. Sebelah sini ya, sebelah kiri dan sebelah kanan, nanti kita akan lihatkan kondisi hubungan kamu sebagai pihak ketiga dengan dia saat ini. Kamu sesuaikan saja. Jika kamu ialah seorang cewek yang menonton, di sini mungkin suami kamu ya, di sini boyfriend kamu. Begitu ya teman-teman, kamu tahu ya bagaimana untuk arahkan pembacaan ini. Baik teman-teman, kita teruskan. Bagaimanakah kondisi hubungan dia ke pasangan sahnya saat ini? Bagaimanakah kondisi hubungan dia ke pasangan sahnya saat ini? Teman-teman, dari awal saya ada menyatakan ya, saya tidak akan citing ya ataupun berpihak kepada sesiapa di sini ya. Saya akan membaca secara jujur, dan saya pasti ya itu yang kamu inginkan di sini ya. Kita akan bacakan direct ya, terus daripada ataupun langsung daripada kad-kad yang akan terbuka nanti. Teman-teman, kita lihat ya kondisi hubungan dia ke pasangan sahnya saat ini. Teman-teman masih ada rasa cinta. Jika dia datang kepada kamu dan mengatakan, oh, kamu tahu hubungan saya dengan pasangan sudah berenggang, saya sudah lagi tidak menyintai dia ataupun tidak mencintai dia. Teman-teman, kamu harus be careful ya. Selalunya begini teman-teman, pasangan kita ini adalah barang lama. Pihak ketiga selalunya adalah barang baru. Tanpa membaca readingan tarot, kita harus memahami itu sebagai asasnya dahulu ya. Dan sudah tentu teman-teman, jika kamu adalah pihak ketiga yang menonton di sini, kamu adalah barang baru. Barang lama itu di rumah pasangannya. Jika dia memberitahu kamu, oh begini, 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 sudah tentu ya teman-teman ya, kerana dia ingin memiliki kedua-duanya. Kita lihat lagi, saya tidak akan menilai di sini. Saya ingin memberitahu ini sebagai upfront ya, supaya sikap kamu akan lebih terbuka apabila mendengar readingan ini. Saya tidak mahu menipu, membohongi perasaan kamu ya. Hanya selepas readingan ini, kamu akan terluka. Kita tidak mahu begitu ya teman-teman ya. Rather, lebih baik kita face the facts ya. Kita bersemuka dengan kenyataan, sama ada baik atau tidak berlandaskan pembacaan hari ini. Dan teman-teman, apapun pembacaan hari ini, kamu jangan susah hati. Energi pembacaan ini sering berubah-ubah seperti angin. Baik teman-teman, di sini dia masih memiliki perasaan kepada pasangan sahnya. Ada kalanya ada ya, ada perasaan cinta. Saya merasakan seseorang ini ya, kebanyakan daripada mereka sudah berumah tangga dengan seseorang ini agak lama. Hanya sebahagian kecil yang baru berumah tangga dalam 1-2 tahun. Kebanyakannya, sebahagian besarnya sudah berumah tangga agak lama dengan seseorang ini. Bagaimanakah saya dapat menarik energi itu daripada Cupid Arrow ini? I don't know, teman-teman. Ini adalah insting saya ya. Pemberian Tuhan kepada saya. Itu yang saya rasakan di sini. Baik, teman-teman, kita lihatkan lagi. Abundance. Teman-teman, hubungan si dia ini dengan pasangan sah dia memang ada kelimpahan daripada segi hoki ya, ada keberuntungan, ada semangat, ada keriangan sebenarnya. Yang pasti ada keriangan, kemakmuran di dalam hubungan ini. Baik teman-teman, kamu lihat sendiri ya, ini kad yang saya buka ya, bukan yang saya pilih-pilih ya.
Baik teman-teman, kita lihat lagi. Bagaimanakah kondisi hubungan dia dengan pasangannya saat ini? Ya? Saya merasakan pasangan si dia ini ya, sangat penyabar, ataupun pasangan sah dia ini sangat penyabar orangnya. Sering bertolak ansur yang menyebabkan apabila kurang pergaduhannya, perselisihan faham dalam hubungan, maka hoki ya, keberuntungan itu akan masuk. Kerana jika pasangannya mendapati ya, ada perubahan kepada si dia ini, mungkin ada suspek ataupun boleh menebak ya, yang dia mungkin ada seseorang di luar. Seseorang ini pasangan sahnya masih bersabar. Maka sikap sabar ini menarik orang-orang keberuntungan di dalam rumah tangga mereka. Wow, teman-teman lihat sendiri ya, ada addiction, ada codependent antara dia dengan pasangan dia di sini teman-teman. Jika kamu adalah pasangan sah si dia ini, ataupun kamu adalah seseorang yang melihatkan sama ada hubungan ini dengan pasangan sah kamu di sini, boyfriend atau girlfriend kamu di sini ya, di sini ada kelimpahan, masih ada addiction, masih ada kecanduan antara satu sama lain, seolah-olah mungkin ada kepenatan dalam hubungan, which is normal ya teman-teman. Tetapi di sini ada sesuatu yang sering menarik si dia ini kembali dalam hubungan. Bottom of the deck di sini kita ada the runner. Baik teman-teman, runner in a codependent relationship. Saya merasakan ini energy si dia. Ada kalanya, saya merasakan sebab tadi saya ada mengatakannya, pernikahan mereka ini sudah agak lama. Dan hanya kebosanan yang menyebabkan dia berlari keluar dari hubungan ini, mencari sesuatu yang tidak monoton, sesuatu yang baru, mencari barang baru di luar sana. Teman-teman jangan salah faham ya, perkataan saya ini agak terus ya, tapi itu bukan niat saya. Saya bukan niat untuk menyakiti kamu di sini. Maksud saya teman-teman, kita ini kalau kita di pihak ketiga ni, kita ni seperti barang baru teman-teman. Sesuatu yang tidak membosankan si dia. Apatah lagi jika ini adalah cowok yang kita bincangkan hari ini. Agak berbeza ya, jika kamu yang menonton adalah di pihak lelaki. Nah teman-teman, dia merasa agak bosan dalam hubungan dia yang agak lama, pernikahan yang agak lama dengan si pasangan isteri ataupun suami di sini, yang menyebabkan si dia ini ingin menemukan sesuatu yang baru ataupun ingin nafas baru dalam perhubungan. Maka apabila terjumpa dengan kamu, maka wujudlah ketertarikan itu ya, supaya dia tidak sering dihadapkan dengan sesuatu yang monoton setiap hari. Dari awal tadi saya sudah dapat menarik energi ya, walaupun sebelum membuka kad kedua dan ketiga yang pink ini, saya dapat rasa beberapa di antara mereka ini yang dengan pasangan sah ini ya, sudah berumah tangga agak lama, mempunyai anak-anak ya, dan hanya sebahagian kecil yang baru berumah tangga. Maka ini menunjukkan runner tadi, dia seolah-olah kebosanan, ingin mencari sesuatu yang baru. Dan dia ini seseorang yang sangat bijak ya, dengan kata-kata manisnya. Saya tidak mengatakan dia tidak baik teman-teman. Saya mengatakan mulutnya agak manis, pandai berbicara, pandai memberikan perhatian. Sekeras mana pun hati kamu akan berjaya dilembutkan oleh si dia. Kita pihak wanita ini seperti sekeras-keras kerak nasi ya teman-teman ya. Maka seseorang ini sangat pandai untuk mengambil hati kamu. Dan dia ya teman-teman ya, pandai mengambil hati kamu dan hati pasangan sahnya supaya tidak tertangkap. Kita lihat dengan lebih jauh. Bagaimanakah kondisi hubungan dia dengan pihak ketiga atau dengan kamu di sini jika kamu adalah pihak ketiga ya. Kita lihatkan pula. Bagaimanakah hubungan dia dengan pihak ketiga saat ini? Bagaimanakah kondisi hubungan si dia ini dengan pihak ketiga saat ini? Wow, di sini kita ada kisah ya. Saya merasakan teman-teman ya, seseorang ini sangat-sangat tertarik kepada kamu. Now, teman-teman, sebagai pihak wanita, kita akan merasa wow. Saya pasti ya berbeza dengan pasangan sahnya. Kerana dia mencintai saya, orang baru, maka dia akan lebih mencintai saya. Tetapi saya juga menangkap ya, teman-teman ya, dengarkan baik-baik. Saya menangkap energi sebegini. Seorang ini mengenali kamu dahulu daripada zaman kanak-kanak, zaman sekolah. Tetapi dia tidak menyedari perasaan cinta itu wujud antara kamu dan dia. Yang apa yang berlaku, dia dijodohkan, bernikah dengan pasangan sahnya. Ada energi ini ya, dengarkan baik-baik. Dan apabila dia sudah bernikah dengan seseorang ini agak lama ataupun baru bernikah, selepas beberapa tahun dia menyedari
kamulah yang dicintai. Maksudnya siapa yang pertama di sini? Kamu adalah orang pertama sebenarnya. Ada energi itu dalam pembacaan hari ini. Teman-teman, jika kamu tidak faham, saya akan ulangi. Dengarkan baik-baik. Ada beberapa energi kamu adalah orang yang pertama dia kenal. Tetapi mungkin nasib tidak bersebelahan kamu berdua, ataupun ini adalah permainan takdir. Dia dijodohkan dengan seseorang yang lain. Maka ini, yang pink ini menjadi pasangan sahnya dia. Selepas beberapa tahun, dia menyedari dia sebenarnya sangat sayangkan kamu. Maka dia merasakan dia harus pulang ke kamu begini. Dan sekarang ini berlakulah love triangle, cinta segitiga. Ada beberapa di antara kamu, energi ini saya tarik dengan kuat. Tetapi ada beberapa yang tidak sedemikian, yang menjelaskan kamu memang berada di pihak ketiga. Maknanya kamu orang kedua yang dia kenali. Now, teman-teman, dengarkan ya, baik-baik. Jika kamu bukan seseorang yang pertama dia kenali, kamu orang kedua. Teman-teman, sebagai pihak wanita ya, jika melihatkan kad ini saja ya, teman-teman, this person is blowing kisses to you ya. Dia menyemburkan ciuman-ciuman ini, rasa cinta dia kepada kamu. Saya tidak menilai si dia ini di sini. Tapi yang pasti dia seorang yang sangat manis mulutnya. Tutur kata dia sangat lembut sehingga boleh memutarbelitkan fakta. Itu energi yang saya tarik. Teman-teman, apabila kamu adalah orang kedua, sudah pasti kamu merasakan secara natural, oh, saya pasti lebih baik daripada pasangan sah si dia. Saya lebih handsome ataupun saya lebih cantik. Teman-teman, bukan begitu ya. Itu secara naturally kita akan berfikir seperti itu. Jika kamu terbalikkan, kamu orang pertama yang dikenali di sini, maka ini orang kedua. Maka orang kedua ini juga akan merasakan, wow, saya lebih menarik. Sudah pasti saya lebih menarik. Itu yang membuatkan dia meninggalkan pasangannya ataupun sudah tidak lagi mencintai pasangannya. Secara naturally ya, sebagai manusia kita akan begitu. Dan di sini ada ketertarikan antara dia dan kamu di sini. Kita lihat dengan lebih jauh sebelum saya membuatkan penjelasan. Wow, teman-teman, the sword and rose. Teman-teman, hubungan cinta segitiga ini ya, daripada kad kedua ini saya melihatkan ya, banyak menyakiti kamu. Kerana dia kena, saya melihatkan ada energi ini juga ya, teman-teman ya. Ada energi yang dia memiliki pasangan sah, tetapi dia menutupi ini daripada kamu. Kamu memahami ada sesuatu yang tidak betul di sini. Something is not right. Beberapa di antara dia ada energi yang sangat menutup rapat, yang dia masih lagi bersama pasangan sahnya. Dia tidak menerangkan kepada kamu dia memiliki pasangan sah, ataupun ada energi yang mengatakan dia beritahu kamu dia dalam proses penceraian atau sudah bercerai. And that is not true. Sebab readingan hari ini adalah perasaan si dia kepada pasangan sahnya versus kepada perasaan kamu. Tetapi jika saya menarik energi sedemikian, teman-teman, saya harus bersikap jujur. Sama ada kamu akan memarahi saya, membenci saya, ini tugas saya untuk memberitahu kamu secara sejujur-jujurnya. Teman-teman, tidak lama lagi akan ada penjelasan daripada dia ini tentang hubungan cinta segitiga ini. Saya merasakan jika kamu berada di pihak ketiga, banyak ada sakit hati, banyak penundaan. Jika ditanya ya, seseorang ini akan bercakap dengan begitu lembut, memutarbelitkan fakta, go here, go there, pusing sini, pusing sana, tapi tidak menjawab soalan kamu. Kamu faham ya, teman-teman, apa yang saya cuba sampaikan di sini? Okey, teman-teman, dalam pembacaan hari ini, jangan gunakan emosi kamu. Ketepikan rasa cinta kamu, rasa tidak sabar, rasa kemarahan, penyesalan, ketepikan semua itu dalam readingan ini. Fokuskan saja apa yang akan saya bagi tahu supaya kita dapat menangkap energi dengan lebih tepat. Teman-teman, relax saja ya, golden mirror. Teman-teman, beberapa di antara kamu ya, di pihak ketiga ini, kamu seolah-olah berdiri dengan seorang yang agak mementingkan diri. Banyak penjelasan yang kamu tanya dari si dia, dia tidak kemukakan. Seperti saya katakan tadi, pusing sini, pusing sana, tidak menjawab soalan yang ditanya, yang diacukan. Dan tidak lama lagi, kamu akan menemukan penjelasan. Bukan daripada readingan saya, teman-teman ya, kita semua manusia. Doa kamu akan terjawab. Tuhan akan menunjukkan ya, Yang Maha Berkuasa akan menunjukkan itu kepada kamu. Kamu berdealing dengan seorang yang self-absorbed, sangat mementingkan diri,
saya merasakan ya, walaupun kamu di pihak ketiga, kamu merasakan, wow, saya lebih baik daripada pasangan dia. Saya lebih baik, mungkin kamu patut mengagung-agungkan diri kamu. Tetapi, pembacaan hari ini menyatakan, kamu lebih banyak berjuang ke arah si dia ini. Seolah-olah ya, dia yang mempunyai pasangan, kita pula yang terkejar-kejarkan dia di sini. Saya tidak tahu mengapa teman-teman, tetapi itu energi yang saya tarik. Teman-teman jangan salah faham ya, di sini saya tidak menembak ataupun tidak menunding jari kepada sesiapa. Saya pernah beritahu dari awal ya, sebelum saya membuka channel ini lagi ya, soal hati dan perasaan itu saya tidak akan menghakimi kamu. Saya tidak akan, it's not my duty untuk menilai kamu di sini. Ya, soal hati dan perasaan ini berbalik kepada kita. Kerana tidak ada orang yang akan lebih memahami kondisi kamu better than yourself ya teman-teman. Di sini saya lihatkan ya, kasih sayang itu setakat ini ya, lebih kepada pasangan sahnya. Di sini bukan tidak ada kasih sayang, tetapi lebih kepada tiada kejelasan. Dan kamu berdiri dengan seorang yang sangat agak mementingkan diri kadang-kalanya. Datang pergi, sekejap ada, sekejap tak ada, hilangkan diri. Seolah-olah tidak serius. Kerana ini teman-teman, kerana ini adalah cinta segitiga. Untuk kamu yang tidak mengetahui yang dia mempunyai pasangan ya, seperti energi yang saya tangkap tadi ya, dia merahsiakan. Maka ini adalah penjelasannya. Sword and rose ini seperti pedang itu menikam, bunga rose itu kamu. Kamu banyak menangis, banyak tersakiti, banyak kerinduan, banyak ketidakpastian di dalam hubungan ini. Bottom of the deck teman-teman, wow, clock. Sering menanti-nanti si dia, sering ternanti-nanti, sering menanti-nantikan penjelasan, sering menanti-nantikan kedatangan dia. Mungkin dia banyak meluangkan masa ya kepada keluarga, pasangan sah ataupun apapun itu ya, anak-anak. Dan kamu sering menantikan, sering dibuat untuk menunggu di sini oleh si dia. Nanti-nanti ya, nanti saya datang, nanti saya bagi tahu, nanti-nanti ya, perjanjian yang ada yang tidak dipenuhi. Banyak sakit hati di sini. Baik teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Kita telah melihatkan ya, siapakah dia, kondisi hubungan dia dengan pasangan dan dengan kamu di sini. Di mana-mana kamu ya, kamu sesuaikan saja. Kini kita lihatkan bagaimana pula perasaan. Teman-teman, sabar ya teman-teman ya. Kita lebih baik mengetahui keadaan sebenarnya daripada hidup dalam sebuah penipuan. Tidak buruk ya jika dia menipu kamu. Apa yang lebih buruk jikalau kamu menipu diri kamu sendiri. That is the worst. Teman-teman, saya bersikap terus terang ya. Saya tidak mengenali kamu secara langsung. Nasihat saya, lebih baik ditipu oleh si dia jika keadaan benar-benar begitu nanti ya, daripada kamu terus-terusan menipu diri kamu di sini. Clear ya teman-teman, faham ya? Baik, kita lihatkan. Bagaimanakah perasaan dia ke pasangan sahnya saat ini? Saat ini ya, bacaan ini adalah timeless. Akan berlaku bila saja kamu mengklik video ini. Kita lihatkan perasaan dia kepada pasangan sahnya saat ini. Dan kemudiannya kita akan melihat bagaimanakah perasaan dia ke kamu nanti. Bagaimanakah perasaan si dia kepada pasangan sahnya saat ini. Teman-teman lihat sendiri ya, kad ini tidak boleh menipu. Bonding. Bonding ini menunjukkan apa teman-teman? Ikatan. Ikatan sah. Dia memang memiliki pernikahan yang sah dengan seseorang ini ya. Sama ada baru bernikah setahun, dua tahun, ataupun seperti saya katakan tadi, bernikah sudah agak lama. Kita lihat lagi ya teman-teman, perasaan dia. Wow teman-teman, akhir-akhir ini dia banyak menyendiri ya, mendiamkan diri dengan pasangan sahnya. Banyak kefikiran. Lone wolf ini menguatkan Ten of Sword, Queen of Cups, kegalauan fikiran. Dia banyak mendiamkan diri dengan pasangan sahnya saat ini. Mungkinkah kerana dia memikirkan kamu? Kita tidak tahu ya. Teman-teman, kita lihat lagi ya. Ada kegalauan fikiran. Wow. Teman-teman lihat sendiri ya teman-teman. Ini bukan daripada kata-kata saya ya. Dia dengan pasangan sahnya ini ada ikatan soulmate teman-teman. Saling memiliki. No wonder ya, tadi saya merasakan ya, pasangan sah dia ini banyak bersabar dalam hubungan ini. Karena jika kita pasti ya, ini adalah jodoh kita, dia tidak akan ke mana. Seolah-olah pasangan sah ini ya, sangat pasti jika kamu adalah
cewek atau cowok yang menonton dan ini adalah pasangan sah kamu, kamu dengan dia memang ada ikatan soulmate. Jika dibandingkan dengan orang ketiga yang kamu sukakan di sini. Baik teman-teman, kita lihat lagi bottom of the decks antara dia dengan pasangan sahnya. Tengok teman-teman, tengok sendiri. Bonding, keterikatan, ikatan sah dan ada koneksi. Ada connection apa teman-teman? Connection soulmate, cinta sejati. Dan saya melihatkan di sini juga ada koneksi itu dengan kamu. Wow, this is going to be a very complicated relationship ya. Perhubungan yang sangat kompleks. Saya akan shuffle card ini dan kita lihatkan pula. Bagaimanakah perasaan dia kepada kamu sebagai pihak ketiga saat ini? Jika kamu adalah pihak ketiga ataupun ini adalah pihak ketiga kamu. Wow, perhubungan ini sangat kompleks ya teman-teman ya. Complicated relationship. Patutlah tadi saya melihatkannya daripada Sword and Rose ini ya. Banyak yang menangis ya, kesakitan, kepedihan. Teman-teman, saat ini ya teman-teman, kamu dengan dia memiliki satu persamaan. Saya merasakan energi si pasangan si dia ini lebih suka duduk di rumah. Orang rumahan. Tetapi dengan kamu, ada traveling. Dia dengan kamu mempunyai persamaan, ketertarikan yang sama. Sama-sama suka berlibur, keluar rumah, berjalan, melakukan aktiviti di luar. Dan beberapa di antara kamu di sini, yang di pihak ketiga, ada long distance relationship. Cinta yang keberadaan kamu dan dia berjarak antara satu sama lain. Kita lihat lagi perasaan dia ke kamu saat ini. Wow. Teman-teman, di sini ya, seolah-olah bertanding dengan di sini ya. Di sini ada soulmate bonding, di sini ada chemistry. Teman-teman, saya dengan terang-terangan ya, melihatkan ketertarikan twin flames lebih kepada pihak ketiga, sementara soulmate lebih kepada pasangan sahnya. Teman-teman, kamu jangan marah ya. Ini yang apa saya rasakan. Ada ketertarikan yang sangat kuat. Saya tidak mengatakan tidak memungkinkan untuk kamu bernikah dengan orang ini. Kita tidak tahu ya teman-teman ya. Perjalanan sama ada pernikahan dia akan berpanjangan ataupun tidak, saya tidak tahu teman-teman. Yang pasti kita sedang siasat ya perasaan dia ke kamu saat ini dan ada chemistry. Kita lihat lagi. Workaholics. Seperti saya tangkap dari awal tadi, kamu berdua banyak menumpukan atau memfokuskan kepada pekerjaan. Sementara orang rumah dia, pasangan sahnya, lebih kepada orang rumahan. Kamu dengan dia mempunyai banyak ketertarikan, banyak persamaan daripada traveling, chemistry, suka bekerja, career minded, money oriented, ya, mempunyai cita-cita yang sama. Ini menyebabkan kamu dengan dia saling ketertarikan. Wow. Di sini saya lihat ya teman-teman ya, untuk kamu yang berada di pihak ketiga ya, ada di antara kamu yang seolah-olah ya, ataupun jika kamu ialah kamu sedang dihadapkan sebuah pemilihan sama ada pasangan sah kamu atau orang ketiga kamu, ini energi menunjukkan ada ya dari ciri-ciri kamu yang merasakan kamu tidak ingin merosakkan rumah tangga orang lain. Kalau kamu adalah di pihak ketiga, kamu merasakan kamu tidak mahu ya menghancurkan rumah tangga orang lain, pernikahan orang lain, apatah lagi jika melibatkan penglibatan anak-anak. Ada pengorbanan daripada pihak ketiga di sini yang seolah-olah melepaskan koneksi ini, mengikhlaskan hubungan ini, tetapi masih mengharap daripada cut a clock di sini ya, masih ada seolah-olah kerana rasa cinta dan sayang ya, koneksi twin flame, chemistry yang begitu kuat yang menyebabkan kamu memakan waktu, mengambil masa daripada clock ini, sama ada melepaskan, mengikhlaskan hubungan ataupun mengekalkan seorang ini sebagai sahabat. Saya melihatkan ada sisi ya, ada sisi hati yang baik, hati yang nurani ya, seolah-olah walaupun kamu mencintai seseorang ini, ada perasaan ingin mengikhlaskan agar kamu tidak merosakkan atau dia tidak merosakkan rumah tangga orang lain, pernikahan orang lain. Baik teman-teman, saya akan menggunakan dua tarot card yang berbeza untuk pasangan sahnya di sini dan untuk pihak ketiga di sini. Saya sering memisahkan. Seperti saya katakan tadi teman-teman, tiada cara yang salah. Setiap reader memiliki
energy ya, energy tersendiri. Setiap reader itu berbeza-beza. Tapi saya lebih memfokuskan kepada kedua kad yang berbeza supaya kita dapat menarik energy dengan lebih tepat. One more thing teman-teman ya, ramai di antara kamu di kolom komentar yang menyarankan saya buat pilihan kad ya, pick a card, descend that ya. Teman-teman kamu harus faham ya, jika saya membuat pembacaan, saya ni agak berbeza daripada reader lain. Kerana kamu boleh lihat ya, pembacaan saya kadang-kadangnya agak panjang teman-teman. Dan bayangkan jika saya membuat pemilihan kartu ataupun pemilihan kad, saya rasa kamu akan tidur teman-teman. Sambil melihat pembacaan ini, saya rasa kamu akan terlena. So teman-teman, saya fokuskan kepada pembacaan itu one at a time. Begitu teman-teman ya. Jadi berbalik kepada dua kad yang berbeza ini supaya energi tidak akan bercampur. Tiada cara yang berbeza, tiada cara yang salah. Cuma cara itu berbeza-beza kerana setiap reader mempunyai energi yang berbeza-beza dan kita harus hormati itu ya. Tiada cara yang salah di sini. Baik teman-teman, ini cara saya dan kita akan lihatkan. Di tarot deck di sini kita, teman-teman, kita akan lihatkan pula siapakah yang lebih dia cintai saat ini. Bagaimanakah perasaan terdalamnya si dia kepada pasangan sahnya saat ini. Kita akan lihatkan ke pihak ketiga nanti. Bagaimanakah perasaan terdalamnya kepada pasangan sahnya saat ini. Siapakah yang dia lebih cintai? Kerana di sini agak keliru ya, seperti A berjuang dengan B begitu ya. Kita lihatkan dari sudut hati dia. Siapakah yang dia lebih cintai di sini? Kamu harus belajar menerima kenyataan ya teman-teman. Apapun itu. Dan jangan makan hati teman-teman. Energi pembacaan sering berubah-ubah ya. Baik, kita lihat saat ini. Wow. Ada dua kad yang terbuka di sini. Kamu lihat. Tiga kad. So, saya tidak akan mengambilnya. Terlalu banyak ya. Bagaimanakah perasaan terdalamnya dia kepada pasangan sahnya saat ini. Teman-teman, cinta segitiga ini ya, pembacaan ini ya, banyak menguras energi saya ya. Kerana saya merasa berpeluh-peluh saat ini teman-teman. Tapi tidak mengapa ya teman-teman ya. Kamu jangan risau. Ini tugas saya dan saya berjanji akan berikan yang terbaik. Yang penting kejujuran itu. Kita lihat di sini teman-teman. Wow. Teman-teman, perasaan dia kepada pasangan sahnya ketika ini ya. Dia sedang dihadapkan dengan sebuah pemilihan. Kamu lihat dengan jelas, two of wands ya. Dia sedang dihadapkan dengan sebuah pemilihan. Dia tidak tahu. Dalam keadaan kegalauan fikiran. 10 pedang menusuk di hatinya si dia. Memilih pasangan sahnya ataupun kamu. Ada kerinduan, ada rasa serba salah. Dan ini dia sering memberi penundaan seperti ini kepada kamu di sini ya. Jika kamu adalah pihak ketiga. Baik teman-teman, dia sedang dihadapkan dengan sebuah penundaan, sebuah pilihan. Dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Maka kad ini menunjukkan tiada pergerakannya. Perasaan terdalam saat ini kepada pasangan sahnya, dia sedang dihadapkan dengan kegalauan fikiran. Cuba memilih antara pasangan sahnya dengan kamu di sini jika kamu adalah pihak ketiga. Five of Cups. Wow, teman-teman lihat sendiri ya. Susah hati teman-teman. Risau, runsing. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seolah-olah berpasrah di sini. Mungkin kedua-dua diinginkan ya. Aduh teman-teman. Saya lihat ya teman-teman, dia sangat sakit di sini. Rasa sayangnya, kamu lihat sendiri ya. Maksudnya apa teman-teman? Perasaan sama dia rasakan kepada pasangannya, begitulah dia rasa kepada kamu. Seolah-olah pasangan perasaan itu equal, seimbang, sama. Itu yang menyebabkan kad yang terbuka tadi kamu lihat dia seolah-olah bertanding dengan satu sama lain. Seperti energi pasangan bertanding dengan energi orang ketiga begitu. Kamu bayangkan jika kamu adalah si dia di sini. Bagaimana kamu nak handle ini teman-teman? Bagaimana untuk menghandle? Nak jaga hati pasangan atau nak jaga hati boyfriend girlfriend kita? Teman-teman, dari sisi perasaan dia masih lagi dihadapkan dengan pilihan terhadap pasangannya, sedang dalam kerunsingan, kegalauan, penyesalan. Kita lihat lagi teman-teman ya, perasaan dia kepada pasangan sahnya saat ini. Wah, energinya sangat
Energinya sangat kuat ya, sehingga saya dapat merasakan saya mengalami a little kesukaran ya untuk bernafas, sama ada keadaan ini panas, saya seolah-olah tercungap-cungap, teman-teman. It's okay ya. Kita lihat lagi. Wow, teman-teman. Five of Swords. Teman-teman, dia tidak mahu menyakiti pasangan dia saat ini. Dia cuba mengelak daripada menyakiti pasangan dia saat ini. Ada sisi untuk melepaskan ya. Ada sisi cuba melepaskan pernikahan ini. Tetapi ada tetapinya, teman-teman. Seolah-olah di sisi yang lainnya, dia masih tidak mahu berserah atau menyerah. Mungkin ya, teman-teman ya. Mungkin, saya tidak tahu. Mungkin ada kemakmuran, kelimpahan dengan hubungan dia dengan pasangannya yang dia tidak boleh putuskan. Tidak boleh give up ya. Untuk berada bersama dengan kamu. Mungkin di sini dia disupport, didukung dengan sisi material, kekeluargaan. Saya tidak tahu, teman-teman. Yang pasti, this person try to walk away. Dia cuba pergi meninggalkan pernikahan ini. Ada perasaan itu. Tetapi, tidak mahu menyakiti pasangan sahnya. Dan juga seolah-olah ya, depan pasangan dia, teman-teman, dia kelihatan seperti ya, dia tidak menyimpan apa-apa rahsia. Dia seolah-olah ya meletakkan wajah yang kaku. Wajah yang kamu boleh. Wajah kaku tu seperti gambar ya, dalam gambar atau dalam fotograf. Wajah itu is being frozen. Dia memperlihatkan wajah seperti itu dalam hubungan dia dengan pasangannya. Seolah-olah menyembunyi apa pun itu ya, perasaan dia dengan kamu, orang luar, di dalam hatinya. Dia tidak menunjukkan, pandai daripada segi fikirannya untuk cuba menutupi. Walaupun dia cuba ya, ada pernah mencuba untuk meninggalkan pernikahan ini, tetapi dia tidak mau menyakiti pasangannya. Mungkin pasangan si dia ini support ya, mendukung dia dari segi material, banyak membantu dia sewaktu masa zaman masih muda, masa zaman mula-mula kahwin, pernikahan, banyak membantu sehinggalah dia berjaya dalam kerjaya. Saya tidak tahu. Tapi apa yang pasti, dia ada sisi agak berat untuk to walk away dan tidak mahu menyakiti pasangannya saat ini. Baik, teman-teman, kita lihat lagi ya. Ini adalah perasaan dia kepada pasangan dia saat ini, teman-teman. Wow, teman-teman. Ini menerangkan kenapa dia tidak mahu menyakiti pasangan dia di sini, teman-teman. Ada soulmate dan ada lovers. Teman-teman, dia dengan pasangannya ini ada koneksi, teman-teman. Ada ikatan karma. Divine counterpartnya si dia. Pasangan dia ini seolah-olah memang ditakdirkan untuk berjodoh, untuk ke aras kepada tahap pernikahan, ke jenjang pernikahan dengan si dia ini. Jadi mereka bernikah kerana lovers, teman-teman, the lovers. Kamu tahu ya, saya percaya beberapa di antara kamu yang sering mengikuti readingan ya, tarot ini sudah pasti tahu ya, saya tidak perlu menjelaskan dengan lebih jelas. Kamu lihat saja gambar ini. Baik, teman-teman, setakat ini ya, zodiak berelemen tanah, Capricorn, Taurus, Virgo hadir. Zodiak berelemen udara, Gemini, Libra, Aquarius juga hadir. Terkuat di sini ialah Gemini. Dan kita juga ada water sign ya, zodiak berelemen air, Pisces, Cancer, Scorpio. Dan kita juga ada zodiak berelemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Teman-teman, semua zodiak hadir dalam pembacaan hari ini. Yang terkuat, teman-teman, so far yang saya lihatkan adalah Gemini. Baik, teman-teman, saya tidak mahu mencampur adukkan ya kad tarot dengan pasangan sahnya dengan kad tarot pihak ketiga. Baik, teman-teman, di sini kita akan gunakan tarot kad yang berbeza di sini ya. Saya akan shuffle. Bagaimanakah pula perasaan terdalamnya dia kepada orang ketiga? Jika kamu adalah pihak ketiga, bagaimanakah perasaan terdalamnya dia kepada kamu saat ini? Wow, ada kad yang terpusing. Baik, saya buka saja. Saya akan continue to shuffle ya, teman-teman ya. Bagaimanakah perasaan dia kepada pihak ketiga atau ke kamu saat ini? Yang terbuka tadi ialah card The Magician. Wow, Gemini sangat kuat ya, teman-teman. Kita ada energy Gemini dari Lovers dan The Magician di sini ya. Teman-teman, di sini saya tidak menafikan ya daripada card Magician ini ya. Apapun kata tarot reader lainnya,
seorang yang manipulatif. Tetapi kad ini saya lihatkan masih belum terbalik. Saya kad ini terbuka dalam keadaan straight ya. Saya melihatkan ya teman-teman ya, daripada pembacaan direct ya dari kad ini ya, dia mencintai kamu dengan tulus. Ini yang menyebab kegalauan fikiran si dia. Dia mencintai pasangan sahnya, tapi dengan kamu dia tidak main-main teman-teman di sini. Ada perasaan cinta yang tulus. Ada keinginan untuk membawa hubungan ini, mewujudkan hubungan ini ke aras atau ke jenjang perkahwinan, pernikahan. Ada keinginan itu. Dan dia ingin mewujudkan itu. Saat ini dia memikirkan itu, tetapi Seven of Wands ya, ada halangan. Apakah dia masih seperti saya katakan awal tadi, mungkin dia bercerita dia sudah berpisah, bercerai dalam proses penceraian. Mungkin belum teman-teman. Mungkin segala-galanya itu belum berproses. Ya, belum ke arah itu. Hanya kerana dia seorang King of Cups yang pandai menjaga hati kamu dan pasangan sahnya. Tidak mahu menyakiti kedua-dua belah pihak. Ingin mengimbangi. Maka tiada jawapan daripada si dia. Tapi apakah dia mencintai kamu dengan tulus? I'm telling you. Jawapannya ya. Mungkin tidak ya, daripada setengah reader yang lain akan mengatakan ini energy manipulative. Ya, kalau begini. Kalau begini ya. Tapi pada saya, no. Tetapi dia memang ada sisi kebijaksanaan. Seperti saya katakan tadi, sangat bijak untuk memutarbelikkan cerita, memutarbelikkan fakta, menyedapkan cerita bersesuaian dengan keinginan dia. Begitu teman-teman ya. Jika kamu memintakan penjelasan, maka banyak yang dia putarbelik dia ke sini, ke sana, tapi tidak terus menjawab soalan kamu. Keluarlah kad magician ini. Tapi adakah daripada segi perasaan? Ya, dia mencintai kamu dengan tulus. Baik, kita lihat lagi bagaimanakah kondisi perasaannya ke kamu saat ini. Jika kamu berada di pihak ketiga. Wow, teman-teman, ada beberapa di antara dia sedang menarik diri. Kerana kekacauan, kegalauan, mungkin ada pertelingkahan ya. Mungkin ada salah faham yang menyebabkan kamu bertengkar dengan si dia. Dia sedang menarik diri. Saya tidak menyatakan dia kabur ya. Untuk sementara waktu dia seolah-olah ingin mencari jalan keluar. Untuk mencari pencerahan terhadap hubungan ini. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kerana dia seorang yang bijaksana teman-teman. Beberapa di antara kamu berdiri seorang yang daripada segi usianya sudah dewasa ya teman-teman ya. Dan dia tidak tahu. Seolah-olah saat ini dia sedang menyendiri. Banyak menarik diri. Saya merasakan energi menarik diri ini bukan saja kepada kamu ya. Juga ada lone wolf di pasangannya. Seolah-olah dia menarik diri daripada kedua-dua belah pihak. Banyak mendiamkan diri. Jika berhadapan dengan pasangan ataupun orang ketiga, dia banyak seolah-olah kaku ya. Kelihatan kaku seperti gambar dalam fotograf Five of Swords tadi. Virgo hadir dengan kuat. Dia serba salah. Kerana daripada sisi ibadahnya teman-teman, orang ini is not bad ya. Daripada sisi keagamaan ibadah, dia tahu apa yang betul, apa yang tidak, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak. Tapi nak macam mana teman-teman, kalau perasaan itu sudah jatuh cinta, sesuatu di luar kawalan si dia. Kerana perasaan cinta ini kepada kamu tulus, apa yang harus dilakukan? Kalau ini lebih-lebih lagi cinta terlarang, forbidden love, love triangle di sini teman-teman, cinta segitiga. Dia menarik diri ya, cuba mendiamkan diri, cuba merenungkan, mencari jalan keluar. Saat ini perasaan ini kepada kamu ya, ini yang dirasakan, ini yang sedang dia jalankan saat ini. Kita lihat lagi teman-teman, perasaan dia kepada kamu. Jika kamu adalah pihak ketiga di sini. Wow, the Empress. Taurus hadir dengan sangat kuat ya. Teman-teman, kerana dengan kamu, dia rasa kamu melengkapi dia. Segala keinginan, kebutuhan dia ini yang tidak dia dapat daripada pasangan sah dia ada di diri kamu. Ada di diri kamu. Kamu memiliki segala kekurangan daripada pasangan sah dia. Kamu miliki itu. Dan dengan kamu dia rasa lengkap. Tidak perlu lagi melihat kepada cowok-cowok lain, cewek lain. Tidak perlu lagi. Kamu ni banyak spoil si dia. Spoil tu apa teman-teman? Waduh. Begini teman-teman. Mungkin pasangan sah dia ni, dia lebih memberikan perhatian, contoh ya, kepada pasangan sah dia. Tetapi dengan kamu, kamu yang lebih memberikan kasih sayang, perhatian yang berkelimpahan.
Mungkin daripada segi dukungan material, pasangan sah dia yang memberi lebih banyak. Saya bagi contoh teman-teman, kamu sesuaikan ya. Tetapi dengan kamu lebih banyak support through emosi ya, dukungan emosi, dukungan mengambil berat tentang dia. Sayang kamu sudah makan, sayang kamu sihat, sayang kamu tidak sihat ke hari ini, sayang kamu pening kepala. Kamu lebih prihatin, lebih memberikan attention itu, perhatian itu kepada si dia. Dan beberapa di antara kamu di sini ya mempunyai kedudukan yang sangat baik ya, daripada segi sosial ataupun pekerjaan kamu di sini. Saya melihatkan kamu seorang yang kerjaya kamu membuahkan hasil ya. Kamu mendapat hasil yang baik. Pekerjaan kamu tu okey. Kamu tidak begitu susah lah. Maksud saya macam cukup-cukup makan begitu. Ada kelimpahan ya. Dan seolah-olah saya tidak tahu mengapa ya, saya menarik energi ini daripada The Empress ya. Jika kamu berada di pihak ketiga ya, kamu juga tidak inginkan ini sebenarnya. Dia juga tidak inginkan ini sebenarnya. Tetapi terjadi. Cinta segitiga ini terjadi tanpa dijemput. We are not inviting this feeling. Kita tidak menjemput perasaan ini, tapi berlaku. Berlaku dengan secara it's without being planned ya, tanpa dirancang begitu teman-teman. Dengan kamu dia rasa dia sangat kamu ni seperti satu package yang sangat lengkap untuk si dia. Kamu memenuhi kebutuhan dia yang tidak dia dapat daripada pasangan sahnya. Wah, patutlah saya rasa sangat panas ya dalam pembacaan hari ini. Teman-teman, bottom of the deck. Wow. Teman-teman, di sini saya lihat ya, Queen of Swords ya. Beberapa di antara kamu yang berada di pihak ketiga sudah pun memutuskan hubungan ini. Beberapa ya, sudah decide ya, mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan ini dan telah meninggalkan koneksi ini, tetapi masih melihat kepada readingan ini. Kerana apa teman-teman? Kita lepaskan secara fizikal, tapi dari hati, hati itu sayang. But it's okay, we are human. Masih mengharap, masih menunggu momen yang tepat. Beberapa, bukan semua ya, dan ada beberapa di antara kamu yang meminta kata putus daripada si dia ini. Langsung dia menarik diri, the hermit. Tidak tahu apa yang harus dia beritahu kamu. Takut teman-teman. Kalau dia bersikap berterus terang, dia mungkin akan kehilangan kamu. Dan itu tidak diinginkan oleh si dia. Dia mahu menyimpan lagi, melihatkan lagi, menimbang-nimbang lagi siapa yang harus dilepaskan, atau menyimpan kedua-dua sekali seperti bermadu ya. Teman-teman, saya akan bagi kamu sedikit bonus ya. Sedikit bonus dalam pembacaan hari ini. Jika ini adalah hubungan bermadu, jika beberapa di antara kamu ya, walaupun saya lari sedikit daripada tema readingan hari ini, ini adalah bonus. Kerana jika saya menangkap energi itu, saya akan beritahu ya, walaupun tidak bersesuaian dengan tema readingan. Dengarkan baik-baik. Jika kamu dengan dia ini bermadu dalam hubungan ini, maksudnya sudah dua-dua dinikahi oleh si dia, saya melihatkan dia ini adil. Sayang kamu dan dia di sini. Tetapi, masalahnya bukan dengan dia. Masalah itu dengan kamu. Especially is this two are cewek ya, perempuan. Kamu dengan isteri pertama dan yang dimadukan di sini selalu bersaing. Bersaing ya teman-teman. Five of Swords, the Magician, menunjukkan saling ingin menang di sini, saling tidak mau mengalah. Tapi jika kamu ketepikan sikap itu, bermadu is okay. Dia tidak ada masalah. Dia tahu untuk mengimbangi. Dia King of Cups. Mulut dia manis. Dia tahu menjaga hati pasangan masing-masing. Jika ya, ini adalah energi bermadu di sini, saya tidak melihatkan masalah kecuali masalah itu wujud daripada kedua orang cewek. Sudah pasti bermadu hanya cewek ya, tiada cowok ya. So di sini the pertandingan ya, persaingan itu berlaku antara kamu dengan isteri pertama. Dari sisi dia, dia menyayangi kedua-duanya kerana dia melihat kelebihan isteri pertama. Dia melihatkan kepada madunya. Begitu ya, kamu faham ya teman-teman? Ini adalah bonus dalam readingan hari ini. Baik, berbalik kepada Queen of Swords tadi teman-teman ya. Beberapa di antara kamu yang tidak memutuskan hubungan ini, beberapa sudah memutuskan, meminta penjelasan daripada si dia. Tetapi dia tidak dapat memberikan. Dia menunda-nunda. Ada juga energi ini ya. Beberapa di antara kamu yang berada di pihak ketiga adalah seorang janda ataupun seorang duda yang mempunyai ketegasan dan ingin bersikap jujur dan ingin kejujuran yang sama dari si dia, dan si dia ini masih menimbang-nimbang.
Okey teman-teman, jelas ya, kita sudah melihatkan siapakah dia, kondisi hubungan dia kepada pasangan sah, kondisi hubungan dia ke kamu, perasaan dia saat ini kepada pasangan sah, perasaan dia saat ini kepada kamu, siapakah dia lebih dia cintai. Di sini kamu sudah mendengarkan ya, dengan pasangan sahnya dia masih ada dihadapkan kepada sebuah pemilihan dan tidak ingin menyakiti. Kepada kamu ada cinta tulus, sedang menarik diri, tetapi kamu melengkapi dia, kamu membahagiakan dia. Kamu sudah melihatkan empat peringkat di sini. Baik teman-teman, kita lihatkan pula menggunakan kad ini. Teman-teman, jika setakat ini ya, pembacaan ini resonate dengan kamu, bantu saya teman-teman. Please help me. Fokus di sini. Jika pembacaan ini setakat ini hanya membuang masa kamu, maafkan saya, you can stop the video. Baik teman-teman, kita fokus ya. Saya tidak mahu melengah-lengahkan waktu. Sebagai menggunakan card Remy ini ya, teman-teman ya, displaying playing card deck ya. Apakah rencana dia setelah kamu melihatkan empat peringkat di sini? Apakah rencana dia untuk pasangannya ke depannya? Sebelum kita lihat, apakah rancangan dia ke kamu ya? Pasangan dia kepada pasangan sahnya saat ini. Kita ada Three of Cups. Memang ini cinta segitiga ya teman-teman. Ini memang confirm cinta segitiga. Rencana dia dengan pasangan sah dia so far teman-teman, kalau saya lihatkan ya, hanya dalam berbaik-baik saja. So far tiada apa-apa, berbaik-baik saja ya, seperti biasa. Kita lihatkan lagi di sini ya. Masih ada union ya, antara dia dengan pasangan sahnya, masih bersatu. Rencana itu masih lagi bersatu dengan pasangan sahnya. Kita lihat lagi teman-teman. Bantu saya fokuskan energi si dia di sini. Ataupun energi kamu, it's okay. Teman-teman, rencana dia tiada rencana teman-teman. Seven of Diamonds di sini menunjukkan Seven of Pentacles. Dia masih menunggu, masih teragak-agak. Menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Masih tidak tahu. Rencana dia ke depan untuk pasangan sahnya masih lagi menunggu. Tidak pasti apa yang harus dilakukan, belum mengambil keputusan. Seolah-olah tidak yakin, menunggu momen yang lebih tepat sebelum bertindak. Kita lihat lagi ya, tindakan apa yang akan dia ambil ke depannya untuk pasangan sah si dia. Baik teman-teman, di sini kita ada Four of Cups, Four of Wands bagi saya ya. Teman-teman masih lagi bahagia dengan pasangannya teman-teman. Saya rasa ada penglibatan anak-anak. Dan daripada awal pembacaan, saya merasakan perhubungan mereka ini sudah agak lama. Maka ada rasa seolah-olah ya, jika dia meninggalkan pernikahan ini, dia harus bermula dari nol lagi dengan kamu di sini. Jika kamu adalah pihak ketiga, banyak yang perlu dikerjakan, back to zero, berbalik kepada nol begitu. Saya tidak melihatkannya apa-apa tindakan dia terhadap pasangannya. Dan kamu lihatkan ya, Five of Swords, di bawahnya ada Four of Wands ya, yang menunjukkan perasaan dia masih utuh kepada pasangannya. Empat itu menunjukkan angka stability. Dia masih stabil. Dia pandai mengimbangi antara kamu dan dia. Itu yang saya bacakan tadi ya, sebagai bacaan bonus. Jika kamu dan dia ada yang bermadu di sini, saya dapat melihat dia mengimbangi kamu berdua. Sama rata perasaannya. Adil, bersikap adil, itu maksud saya. Yang bersaing itu bukan dia. Kamu dengan isteri pertama. Cewek dengan cewek yang bersaing di sini. Saling mahu memenangi dia, lebih memenangi dia begitu. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Tapi ada sisi kamu ya di sini kepada pihak ketiga yang bermadu ya. Ada sifat mengalah. Ada sifat kebaikan itu. Itu bagus, harus diteruskan ya. Ada sifat mengalah. Itu baik teman-teman. Baik teman-teman, kita saya sudah menshuffle teman-teman tanpa menyedari ya. Saya akan mengambil ini sebagai intuisi saya ya. Tindakan saya menshuffle ini tadi. Bottom of the deck ada Five of Wow. Teman-teman, ini sangat sinkron dengan Five of Cups yang terbuka tadi ya. Dia masih ada kesedihan, trauma, penyesalan. Dia banyak menyakiti pasangan sahnya. Saya merasakan ya teman-teman, pasangan sah dia sebenarnya sudah tahu ya, yang dia mungkin ada pihak ketiga, ada selingkuh di luar. Dan dia ada penyesalan, cuba memperbaiki seolah-olah ya, ada penyesalan itu. Baik teman-teman, kamu sudah melihatkan ya, rencana dia ke depannya untuk pasangan sah. Kini saya akan shuffle, kita lihatkan apa pula rencana dia kepada kamu sebagai pihak ketiga di sini, ke depannya. Apakah rencana dia untuk kamu sebagai pihak ketiga ke depannya?
Wow, teman-teman, di sini kita ada Five of Sword. Aduh, teman-teman, tindakan dia ke depannya ya. Ada sisi, walaupun tidak ingin menyakiti kamu, ada sisi ingin meninggalkan kamu, ingin meninggalkan pihak ketiga. Ada itu. Tetapi dengan keadaan berat hati. Dengan keadaan yang tidak membanggakan. Dia tidak berasa bangga untuk meninggalkan kamu di sini. Dia ada rasa berat hati. Ada rasa sedih. Dia tahu jika dia bergerak meninggalkan kamu, sekarang ini sudah ada pembatasan ya, menjaga jarak dengan kamu. Dan jika dia menarik diri secara keseluruhan, dia tahu dia akan menyakiti kamu di sini. Ada sesuatu yang tidak sampai hati. Melakukan sesuatu itu dengan berat hati, itu tindakan kedepannya dengan kamu. Jika kamu adalah pihak ketiga di sini, ada tindakan untuk mengikhlaskan hubungan dan pergi dari koneksi ini. Baik teman-teman, wow. Waduh. Nine of Wands. Teman-teman, keadaan ini sangat melelahkan dia. Sangat menyakitkan dia. Sangat-sangat menyakitkan si dia, teman-teman. Bersebelahan dengan Five of Swords ataupun Five of Clubs di sini ya. Teman-teman, Five of Spades bersebelahan dengan Nine of Clubs di sini. Teman-teman, dia sangat lelah dengan hubungan ini. Dia sangat lelah antara pasangan sah dengan pihak ketiga. Dia sangat lelah. Dia sudah kebuntuan fikiran. Kita lihat lagi ya. Ada sisi masih belum. Dua-dua kad menunjukkan ya. Mas, ada persamaan di sini. Dua-dua kad ini. Masih belum mahu menyerah. Tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Dari segi tindakan, not sure what to do. Tidak tahu bagaimana untuk melakukan ke depannya. Bertindak salah. Mendiamkan diri salah. Teman-teman di sini ada, wow. Tetapi walaupun saling menarik diri, Ten of Cups ya, Ten of Heart di sini. Teman-teman, kamu dengan dia sering terkoneksi. Jika dia lebih meluangkan waktu si dia dengan pasangan sahnya ya, di sini teman-teman dengan secara jelas ya, menunjukkan kamu dengan dia ada koneksi. Walaupun mungkin tidak mengabari satu sama lain, tidak berkomunikasi, kamu dengan dia sering terkoneksi. Seperti mirroring, sering memikirkan satu sama lain. Dengan sangat kuat. Mengapa teman-teman? Kerana di sini kita ada chemistry. Hubungan ini ya sangat menyakitkan kamu. Beberapa di antara kamu ni sering menangis ya, sering terluka kerana ketidakjelasan, kepastian dalam hubungan ini, penundaan dari si dia. Dan saya merasakan ya, beberapa di antara kamu di sini memang sudah ada keluarga, sudah ada anak-anak. Tetapi dari segi emosi teman-teman, kamu ya, Ten of Cups di bawah kad The Emperor ini, saya melihatkan secara garis besar, emosi dia dipenuhi oleh kamu. Jika bertanyakan siapakah pemenang di sini, dari sisi emosi, kamu pemenangnya. Dari segi dukungan emosi, kamu pemenangnya. Tapi dari segi keterikatan dengan pasangan sahnya, kamu faham ya, jelas ya teman-teman ya. Dari segi emosi, okay, begini teman-teman, pasangan sahnya dapat badan si dia. Kamu berjaya memiliki hati si dia. Jelas ya teman-teman? Apa yang saya katakan tadi, dari segi emosi kamu pemenangnya. Maksudnya, pasangan sah dapat badan 3D-nya si dia. Kamu dapat memiliki hatinya si dia. Adakah kamu jelas di sini? Baik teman-teman, that's very good ya. Kita lihatkan bottom of the deck. Wow. Teman-teman, kad akhir daripada pasangan tadi ya, ada Four of Wands ya, yang menunjukkan masih kekal dalam ikatan pernikahan ya. Di sini ada Four of Sword. Pada saya spade ini adalah sword ya. Di sini dia memang cuba berdamai dengan kamu. Sama ada masih bersama, berpisah, cuba mengikhlaskan hubungan ini ya. Dia masih ingin mewujudkan kedamaian dengan kamu. Ada sisi melepaskan Five of Sword, ada sisi untuk mengikhlaskan hubungan ini. Tetapi kalau kamu tanya daripada segi hati dia ya teman-teman ya, wow, dia ini sangat sukar melepaskan kamu. Belum bersedia untuk melepaskan kamu dari hati si dia ini ya. Daripada hatinya yang terdalam, agak sukar untuk melepaskan kamu di sini. Baik teman-teman, saya akan gunakan kad Major Arcana sebagai penutup readingan hari ini. Saya rasa readingan ini sudah cukup panjang ya. Nanti ada yang memarahi saya ya teman-teman ya. Tapi saya tidak akan menyegerakan pembacaan. Ini penting untuk kamu ya. Seperti saya katakan tadi, jika ini sangat melelahkan kamu, kamu boleh tutup saja. Mungkin akan melihat, sambung melihat video ini di waktu yang lain.
Teman-teman, saya akan gunakan meja arkana di sini untuk melihat secara garis besar, secara keseluruhan sebagai penutup readingan hari ini menggunakan 22 buah kad daripada meja arkana sebagai energi utama, energi keseluruhan melihatkan siapakah yang dia akan pilih, sama ada pasangan sahnya ataupun kamu. Fokus ya teman-teman. Teman-teman sabar, teman-teman sabar. Walaupun pembacaan ini agak panjang ya, saya tidak dapat menyegerakan pembacaan ini, tak mahu kelangkabut. Wow, teman-teman. Energi utama dia dengan pasangan sahnya di sini masih ada lovers. Ini mengindikasikan apa teman-teman? Kita ada dua lovers di sini teman-teman. Kamu boleh fikir sendiri ya, Gemini hadir dengan begitu kuat. Ada ikatan ya, bonding dengan pasangan sahnya. Memang ada jodoh dengan pasangan sahnya. Memang dijodohkan dengan pasangan sahnya. Ada keserasian, ikatan, koneksi. Ikatan takdir, itu memang wujud. Saya akan letakkan di tengah-tengah di sini, di atas. Baik teman-teman, kita lihatkan pula main energy, energy utama keseluruhannya. Antara pasangan sahnya dengan kamu. Siapakah yang akan dia pilih? Saya juga agak cemas. Teman-teman, strength, Leo hadir dengan kuat. Teman-teman, dia mengumpulkan segala keberanian dia untuk memutuskan sesuatu di sini dengan kamu. Teman-teman, jangan salah faham ya. Pembacaan saya tidak mengindikasikan sama ada dia melepaskan kamu ataupun tidak. Saya terapkan sekali lagi ya. Dia sedang mengumpulkan keberanian, kekuatan, segala tenaga yang ada untuk mengambil keputusan, kerana keputusan itu belum dia ambil. Dia sangat sabar di sini teman-teman, sangat sabar, dan dia inginkan kesabaran kamu. Itu yang saya lihat dengan jelas. Tiada apa-apa dengan pasangan sahnya, dengan kamu seolah-olah ya, dia inginkan kesabaran kamu, tidak mahu kehilangan kamu. Tetapi beberapa di antara kamu di sini, seperti saya katakan tadi, sudah memutuskan untuk pergi. Ada yang sudah mengikhlaskan, dan beberapa di antara kamu sama ada madu si dia di sini, pihak ketiga ataupun janda dan duda di sini. Ini amat melelahkan kamu ya, ada banyak tangisan, ketidakjelasan ya. Kamu lihat ya, moon ini menunjukkan kerinduan. Kamu sering rindu dengan dia, dia juga begitu, kerana dia ada pasangan sah, sering ada kerinduan. Lihat cara seorang cewek ataupun budak kecil, wanita, gadis ini duduk atas serigala ini, apapun itu ya. Sangat kesedihan, merindukan, ketidakpastian. Dan teman-teman secara jujur ya, saya tidak akan menjaga hati sesiapa di sini ya. Saya hanya akan baca berlandaskan kepada kad-kad yang terbuka di sini. Kita lihat kata putus itu ya. Bottom of the deck. Wow, teman-teman lihat ya, saya akan letakkan di tengah-tengah. Teman-teman, dia memang ada ikatan takdir ya dengan pasangan sahnya. Tetapi saya juga akhirnya merasa ya, ada ikatan dengan kamu juga di sini. Tetapi masalahnya, jika kamu bertanyakan, okey kak, kita sudah buka semua kad, siapa yang dia pilih? Keadaan berputar-putar saja teman-teman. Ini akan melelahkan kamu, dan dia inginkan kesabaran dari kamu. Kerana yang ini sudah menikah, di sini masih belum ada ikatan sah. Sama ada kamu ingin menunggu, meneruskan, itu terpulang kepada kamu. Jika kamu tanyakan, kamu sudah dengarkan sendiri perasaan dia kepada pasangan sah, perasaan dia kepada kamu. Secara emosi, kamu pemenang. Secara 3D badannya, pasangannya yang memiliki dia. Saya tidak tahu apa lagi yang harus saya katakan di sini. Jika dia ingin melepaskan kamu, walaupun ada keinginan itu, hatinya tidak ingin melepaskan. Dan dia belum ya, belum teman-teman. Saya mengatakan ini sekali lagi, dia belum membuat keputusan sama ada untuk memilih A atau B. Baik teman-teman, kamu jangan kerunsingan fikiran ya. Energi pembacaan sering berubah-ubah. Kita serahkan kepada tangan Tuhan yang Maha Berkuasa. Hari ini readingan ini sudah sangat panjang. Saya tidak mahu kamu tidur ya sambil mendengar readingan ini. Kita dengarkan kad terakhir. Saya tidak akan membuka initial. Initial itu untuk semua, A to Z. Ya, itu intuisi saya. Zodiak-zodiak semuanya hadir. Daripada zodiak Earth sign, Air sign, Fire sign, Water sign. Yang terkuat Gemini ya, ada Leo dan juga Sagittarius di sini. Baik teman-teman, kita dan juga kita ada Taurus ya. Taurus, kita ada Virgo yang terkuat di sini. Baik teman-teman, kita lihatkan. Relax teman-teman. Tabahkan hati kamu, dengarkan pesanan-pesanan dia kepada
pasangan sahnya supaya kamu boleh mendengar ya, dan pesanan yang harus kamu dengarkan kepada pihak ketiga jika kamu adalah pihak ketiga di sini. Kini adalah untuk pasangan, pesanan-pesanan kepada pasangan sahnya. Apa yang harus kamu dengarkan? I know I mess up everything. Ini menguatkan lagi ya teman-teman ya. Yang pasangan sahnya sudah pun mengetahui dia memiliki seseorang lain di luar. That is you ya. Jika kamu adalah pihak ketiga, pasangan sahnya sebenarnya sudah menangkap. Tapi masih ya, masih ingin bersabar dan bukan mengukuh. Masih ingin mengekalkan pernikahan mereka. Tetapi dia, pesanan dia kepada pasangan sah dia ya, I know I mess up everything. Saya tahu saya sudah mengecohkan, mengeruhkan keadaan dan segala-galanya ya. Baik teman-teman, saya akan letak di sini. Apakah lagi pesanan yang harus kamu dengarkan? Pesanan si dia kepada pasangan sahnya saat ini. I lost myself for a while, for a little while. Dia memberitahu pasangan sahnya secara tidak langsung. Jika pasangan sahnya sudah mengetahui dia memiliki hubungan lain di luar, dia seolah-olah ya terhilang, kehilangan diri dia untuk seketika waktu. Dia seolah-olah menggunakan ini ya sebagai alasan kepada pasangan sahnya. Saya seolah-olah kehilangan diri saya untuk satu-satu waktu, untuk seketika. Seolah-olah dia menggunakan alasan ini untuk menerangkan, untuk menjelaskan kepada pasangan sahnya mengapa dia ada hubungan di luar. Saya seolah-olah kehilangan pegangan kepada diri saya sendiri begitu. Dia menggunakan ini sebagai alasan apabila dia menjelaskan kepada pasangan sahnya. Seolah-olah saya seperti mabuk cinta ya, kehilangan kewarasan fikiran saya. Saya tidak tahu apa yang saya buat. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan ketika itu. Menggunakan ini sebagai alasan kepada pasangan sahnya. Jelas ya teman-teman ya. Kita lihat lagi pesanan dia. Finding out the truth crush me. Wow teman-teman, lihat sendiri teman-teman. Pembacaan hari ini ya, satu kad kepada kad yang lain, begitu sinkron ya. Apabila pasangan dia sudah mengetahui, finding out ini sudah mengetahui kebenaran ya. Finding out the truth, kebenaran yang telah terungkap, crush me, menghancurkan dia. Apabila pasangannya telah mengetahui yang dia berselingkuh, mempunyai selingkuh di luar ataupun pihak ketiga, perkara ini menghancurkan dia. Kerana dia tahu ya, dia menyakiti pasangan sahnya. Perkara yang sama menghancurkan dia. Kamu lihat sendiri ya, kad-kad ini sangat sinkron. Kita lihatkan bottom of the deck. I'm starting to understand our connection. Baru tersedar. Dia seolah-olah menggunakan alasan ini kepada pasangan sahnya. Sayang, saya baru tersedar. Baru memahami koneksi antara kamu dan saya. Dia menggunakan pesanan ini kepada pasangan sahnya. Teman-teman jelas ya? Teman-teman, saya akan shuffle. Kita lihatkan. Bagaimanakah pula pesanan dia ke kamu saat ini? Ini adalah kad terakhir ya. Sabar ya teman-teman ya. Kadang-kadang saya agak sukar ya, kalau nak buat pembacaan kelangkabut dan ini tidak akan jelas kepada kamu dengan cara baik ya. Saya rasa ini tidak adil. Bagaimanakah pesanan-pesanan dia kepada kamu atau pihak ketiganya di sini, jika kamu adalah pihak ketiga? I remember every detail of that day. Teman-teman, jika kamu dengan dia mungkin sudah saling ghosting, tidak mengabari ataupun hubungan terjedah sejenak ya, dia masih mengingati dengan detail ya, apa-apa yang berlaku di pertemuan akhir itu ya, ataupun di perbualan akhir itu, ataupun masa-masa yang pernah kamu luangkan bersama dengan dia. Makan bareng, keluar berjalan bersama. Dia mengingati semua itu dengan detail. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya masih memikirkan kamu di sini. Kita lihat lagi pesanan dia kepada kamu, pihak ketiga. Wow, sometimes I stay awake thinking about you. Teman-teman, ini sangat sinkron kerana saya letakkan kepada Nine of Wands. Teman-teman, Nine of Wands ini menunjukkan kegalauan fikiran dia, kepenatan dia. Kepenatan daripada segi mental, fizikal. Emosi dia yang kepenatan. Dia banyak memikirkan kamu di sini. Kadang-kadang dia tidak tidur malam. Hanya untuk berjaga ya, memikirkan kondisi ini. Memikirkan kamu. Ada kerinduan di sini yang sangat berat ya, untuk kamu dengan dia yang sudah saling mengikhlaskan. Mungkin menarik diri saat ini ya, untuk beberapa ketika. Kita lihat lagi ya, apakah yang ingin dia sampaikan. Kat-kat di sini saya rasakan dari hati saya ya, sangat sinkron.
Aduh, teman-teman lihat ya, kerana egonya seorang ini ya. I left you before you could leave me. Dia merasakan ya, kerana ketidakjelasan, ketidakpastian, penundaan yang sering dia berikan kepada kamu, suatu hari nanti kamu akan pergi meninggalkan dia. Dia tahu itu. Dia sedar itu. Tetapi kerana egonya dia, dia kata dia meninggalkan kamu dahulu. Dia tidak mahu mengalah. Dia tidak mahu merasakan kamu yang meninggalkan dia. Dia ingin merasakan dia yang meninggalkan kamu. Can you believe it? Ada perasaan ini ya. Dia seolah-olah keanak-anakan ya di sini ya, tidak matang. I left you before you could leave me. Saya meninggalkan kamu untuk pergi sebelum kamu meninggalkan saya. Ego, ini saya merasakan lebih kepada ego ya. Walaupun seorang ini ya mempunyai kesabaran, kekuatan ya. Dia seorang yang ego, ego yang sangat tinggi. Leo ini egonya sangat tinggi, teman-teman. Tidak mahu mengaku kalah ya. Baik, teman-teman. Kita lihatkan bottom of the deck di sini ya. Just being near you in... Oh, betul tak tadi teman-teman saya mengatakan daripada sisi emosi ya, kamu adalah pemenangnya. Just being near you, dengan hanya berhampiran dengan kamu ya, ini keadaan ini, situasi ini memabukkan saya, mabuk cinta. Dia rasa dengan berdekatan dengan kamu, dia seolah-olah mabuk cinta, mabuk asmara, begitu dengan kamu ya. Kerana secara emosi ya, dia sangat tertarik, lebih tertarik dengan kamu jika dibandingkan dengan pasangan sahnya di sini ya. Pasangan sah dia memiliki badan si dia. Kamu seolah-olah memiliki hatinya si dia. Dan keadaan obstacle, halangannya tidak memungkinkan. Baik teman-teman, alphabet ataupun initial yang akan terbuka hari ini adalah A to Z. Saya harap pembacaan ini bergema di hati kamu. Pembacaan, energi pembacaan tarot sering berubah-ubah. Jangan ambil kata putus. Relax, santai sahaja dengan pembacaan ini. Ini hanya sedikit sebanyak memberikan pencerahan kepada hubungan cinta segitiga kalian saat ini. So, jangan begitu serius. Di akhir kata, teman-teman, saya hanya seorang tarot reader. Saya tidak berpihak kepada sesiapa. Yang penting kita doakan yang terbaik. Doakan untuk orang yang kita sayang. Doakan untuk musuh-musuh kita. Doakan saja untuk semua orang. Orang yang baik pasti akan datang menemui kamu. Itu yang saya sarankan di sini. Baik, teman-teman. Saya berharap kamu semua telah pun terhibur dengan readingan hari ini ya, teman-teman. Terima kasih kerana telah mengikuti readingan ini daripada awal sehingga akhir. Saya harap kamu tidak tertidur ya, teman-teman. Ambil yang manfaat dan jadikan yang negatifnya sebagai motivasi untuk memperbaiki ke depannya. Di akhir kata ingin saya terapkan satu di sini. Jika saya di pihak ketiga, saya sangat gembira. Kerana it's okay jika saya tidak dapat badan seseorang ini. Kerana saya telah berjaya memiliki hatinya. Baik teman-teman, sentiasa bersemangat, keep your spirit up ya. Salam sayang dari saya, and I will see you guys in my next video. God bless you all. Bye, take good care.